balik lagi bersama aku si Brok Bu Tuk Mo. Apa kabar nih guys? Kalian semoga baik-baik aja semua di sana ya guys ya. Kali ini Brok Bentuk akan mencoba membuat portal menuju ke kebun binatang. Seperti apa keseruannya? Disimak terus ya guys. Hai guys, gue Brok Bentuk. Gue cuma mau bilang jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Wow. Here we go. Oke guys, langsung aja kali ini Brok Bentuk akan pergi membuat portal menuju ke kebun binatang guys. Tapi sebelumnya Brok Bentuk udah siapin peralatannya. Di sini ada obsidian, flint and steel, lalu Brok Bentuk pakai konkret warna orange, lalu blok konkret warna yellow, dan satu lagi blok konkret warna lighting blue atau warna biru ya. Oke guys, kita cari tempatnya dulu. Kita akan menyusun blok-blok satu persatu di sini agar menjadi sebuah portal, dan portal itu bisa menuju ke mana saja yang kita inginkan guys. Tapi sebelumnya Brok Bentuk ingetin sekali lagi buat kalian yang baru gabung, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya karena semua itu gratis ya guys ya. Oke, kita mulai menyusun di sini. Brok Bentuk siapin 5 blok obsidian ke samping, mendatar, dan ke atas ya guys ya. Jadi 5 blok mendatar, 5 blok ke atas, di samping, di atasnya juga kita kasih lagi seperti ini ya guys ya. Lalu di bawahnya kita kasih di sudutnya ini pakai yellow dulu, yellow. Orange konkret kita kasih di tiap sudutnya seperti ini ya guys ya. Lalu di sininya kita kasih orange, yellow atau kuning. Di atasnya juga kita kasih kuning lagi guys. Aduh salah. Kuning konkret, lalu di pojoknya kita kasih warna blue konkret atau warna biru ya guys ya. Sampingnya juga kita samain warna biru. Kalau sudah, kita ke sebelah sananya guys, sisi sampingnya kita samain juga ya guys ya. Nah, di sininya kita kasih dulu sudut-sudutnya. Aduh. Di sudutnya kita kasih warna orange. Atasnya juga orange. Jadi sudut-sudutnya kita kasih orange dulu guys. Kalau sudah, kita kasih warnanya yang yellownya guys, atau warna kuningnya di sini kita kasih ya guys ya. Aduh kelebihan. Oke, di sininya kita kasih warna yellow, lalu di sininya kita kasih warna biru guys. Biruku. aduh. Sorry, gara-gara nyanyi Brok Bentuk jadi nggak konsentrasi. Oke, seperti ini ya guys ya. Lalu di mana lagi ya? Oh, di sininya guys. Di sininya kita kasih warna biru juga guys. Biru ya, ke atas. Seperti ini. Terus lanjut. Oke. Mantap. Ya, lalu di sininya juga kita kasih warna biru. Nah, seperti ini guys. Kalau sudah, di atasnya kita kasih warna di sininya ya yellow. Yellow 2 blok, lalu di tengahnya kita kasih warna orange. Oke guys ya. Kalau sudah, kita akan langsung membakarnya guys. Kita akan membakarnya menggunakan flint and steel. Apakah ini akan berhasil? Kita tunggu ya guys ya. There you go, Brok Bentuk akan langsung membakarnya. Semoga saja berhasil. 1, 2, 3, boom. Dan jadi juga guys, portalnya berhasil berubah menjadi warna hijau. Warna hijau dan cantik sekali ya guys ya. Brok Bentuk akan langsung masuk ke dalamnya. Apakah ini berhasil menuju ke tempatnya si kebun binatang guys? Brok Bentuk sebenarnya suka sama binatang guys, tapi bukan binatang yang buas ya guys ya. Binatang yang jinak-jinak, binatang yang enggak nakal. Oke guys, Brok Bentuk langsung masuk ke dalamnya. Semoga ini berhasil ya guys ya. Kita tunggu. There you go. Wow, sampai guys. Semoga kita bisa sampai ke dunianya kebun binatang. Kok kebun binatang dunianya? Maksudnya kita sampai ke kebun binatang ya guys ya. Nah, di mana ini? Lah, udah sore. Oh, itu. Banyak pohon cemara. Pohon kelapa, woi. Oke guys, kita sudah sampai di tempat. Ini di mana? Brok Bentuk juga bingung. Udah sore juga ya. Jadi Brok Bentuk akan langsung aja jalan-jalan di. Oh, itu. Ada tulisan zoo. Zoo ya. Kebun binatang berarti ya.
Kita akan masuk ke sana, guys. Tang tong tang tong teng tong tang tong teng. Nah, mana nih? Apakah aku perlu beli tiket seperti di kebun binatang Ragunan? Sepertinya kayak akan beli tiket dulu, guys. Tapi mana orangnya ini? Woi, woi, orangnya kemana? Mbak, Mas, Pak, Bu, beli tiket? Nggak ada, guys. Ya udah, kita langsung masuk aja ke dalam ya, guys ya. Siapa tahu di dalam ada orangnya, guys. Jadi kita bisa beli tiketnya di dalam, guys. Tapi blok butuh ragu, kayaknya nggak ada orang, cuma ada hewan saja di sini. Oke, kita akan mencari-cari hewan apa aja yang ada di kebun binatang ini. Semoga hewannya bukan hewan buas, guys. Blok butuh takut banget sama hewan buas, apalagi kalau hewannya lepas. Wah, itu apa? Itu apa, guys? Itu apa ya? Kita akan lihat dulu sebentar. Tapi blok butuh takut, guys. Blok butuh keliling-keliling dulu, sepertinya itu binatang buas. Jadi blok butuh akan cari binatang-binatang yang lainnya. Ini apa ini? Kandang apa kamu? Gak ada bacaannya. Mana kandangnya? Oh, ini beruang kutub, guys. Ini beruang kutub ya. Oh kan? Betul nggak? Esbir. Oke, esbir. Dan ini beruang grizzly. Oh, grizzly. Ya, beruang madu. Beruang grizzly ya. Apakah kita akan masuk ke dalamnya? Nggak usah lah ya. Takutnya dia nyakar kita, guys. Soalnya beruang-beruang itu binatang buas ya, guys ya. Binatang itu semuanya binatang buas. Jadi beruang itu nggak perlu kita deketin. Kita akan cari binatang yang lainnya. Ini apa? Ini singa. Singa apa? Bukan sih. Oh, singa, guys. Takut. Jangan ke tempat singa deh. Oh, ini beruang apa ini? Ini beruang. Oh, ini grizzly ya. Tadi beruang apa dong? Beruang hitam. Oh, tadi beruang apa ya? Nah, ini kita. Oh, itu apa itu? Kita ke tempat lain aja, guys. Jangan ke tempat beruang-beruang lah ya. Takut. Ini apa ini? Kura-kura. Kura-kura kok di luar? Kamu tersesat ya? Kamu kura-kura apa penyu? Kura-kura kayaknya, guys. Oh iya, kura-kura, woi. Ngapain lu di luar? Jangan-jangan lepas dia kura-kuranya. Nah, ini apa lagi nih? Ini bison. Oh, bison, guys. Oh, udah lepas juga bisonnya. Bison, ngapain lu keluar? Bison. Jangan keluar-keluar, woi. Masuk kandang sana. Aku mau turun, takut, guys. Takutnya diseruduk sama bison. Bison galak gak sih ya? Kayaknya nggak galak deh. Tapi ya sudah lah ya. Kita akan cari-cari binatang lainnya. Di sini ada binatang apa? Ini sudah belum ya? Belum ya? Kita akan kemana lagi yang belum? Ini apa nih? Ini kandang apa ini? Oh, itu guys. Ini buaya ya? Coba kita lihat, guys. Buaya atau apa sih ini? Belum untuk mau turun, takut, guys. Takut dimakan. Ini buaya ya? Buaya kayaknya ya. Tuh, lihat deh. Eh, bukan. Komodo ini. Komodo, guys. Keren sekali. Ini sebelahnya apa? Ini sebelahnya kosong ya? Kosong, guys. Apakah hewannya lepas? Gak tahu juga ya. Ini di depannya apa ini? Macan tutul atau macan kumbang ini ya. Tuh, kita lihat, guys, banyak banget. Blok butuh gak berani turun ke bawah ya, karena takutnya dimakan sama macan tutul, macan kumbang. Oke, okay. Oh, ini gajah. Blok butuh berani kalau gajah, guys. Blok butuh berani kalau gajah. Blok butuh kalau gajah berani, gak takut saya. Karena blok butuh pernah naik gajah, guys, di kebun binatang. Nah, ini apa ini? Ini wahana permainan bukan? Bukan, guys, ini sepertinya kantin. Tapi kantinnya tutup karena sudah sore, jadi mungkin blok butuh datangnya kelamaan ya. Portalnya jadi datangnya nyampe di sini sore, guys. Sepi jadinya ya. Nggak ada pengunjungnya, guys. Oke, guys ya. Blok butuh akan pulang dulu ke portal. Ada babon, ada bison, takut. Oke, guys, sebelumnya Blok Butuk mau ngucapin buat kalian yang baru gabung, jangan lupa kalian subscribe channelnya Blok Butuk dan aktifkan tanda loncengnya, karena dengan begitu Blok Butuk bakalan lebih semangat lagi upload video-video terbaru dan terseru lainnya, guys ya. Dan buat kalian yang suka video ini, jangan lupa kalian like dan share videonya ya, guys ya. Share sebanyak-banyaknya, like juga sebanyak-banyaknya. Bantu Blok Butuk dapetin 100 like aja, guys. Blok Butuk hitung sampai 3, kalian harus klik tombol like-nya ya, guys ya. 1, 2, 3, klik like ya, guys. Good job. Guys, okay, guys. Ini dia portal Blok Butuk, dan Blok Butuk kali ini berhasil membuat portal menuju ke kebun binatang, guys. Oke, guys ya. Sampai sekian dulu videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam dari aku, si Blok Butuk.
Mo. Bye bye.